tap to unblock. Kok bisa? Cepet amat. Wah, langsung nambah nih. Apa nih? Portal isekai, bodoh amat. Ada portal. Wah, gue mesti cari di Google Map. Gak bisa. Murpi, Google Map. Gue mesti cari terus di portal isekai. Wah, ada loh portal isekai. Portal isekai. Wow. Kita akan lihat portal isekai yang pertama, guys. Portal isekai yang pertama ini Biro Perjalanan dan Wisata. Namanya Portal Isekai. Dia adalah Biro Perjalanan dan Wisata. Make sense sih. Wah, ini banyak banget, bro. Terus ada yang bintang 3 lagi. Apa coba? Portal ada 2 ulasan. Apa ulasannya? Sangat sus. Ketemu Rapatalia sama Megumin. Ada isekai portal. If I come here, do I get isekai'd? Yup, you can get isekai'd. And you can meet Mujan Jackson. Lumayan di hutan gue bisa ke anime isekai karena gue wibu. Mantap, gue bisa ke S2 bersama pacar saya. Mantap cuy, bisa ke dunia anime. Kenapa ya orang-orang ini? Waduh, Muhammad Fahrezi, aku selamat melintasi dua lautan. Namun aku tenggelam di kedua matamu. Gila loh. Ini loh, gila. Lord Fahrezi ya. Aku selamat melintasi dua lautan, namun aku tenggelam di kedua mata. Pecah ini, cuy. Dari Bung Jol, lagu pemersatu nih, Bang. Awas ya, lagu-lagu politik ya. Gua gigit loh. Minta nomor WA lu dong, woi. Apaan bangsat? Minta nomor WA lu, goblok. Ini WA, goblok. Ini WhatsApp, tolol. Yah. Sekolah, makan di sekolah. Saweria saha ya, bener. Saweria siapa tiba-tiba ada di sini? Ini beruntung lah ya. Kalau ada bilang ya, namanya juga jodoh, kita nggak pernah ada yang tahu, guys. Jaga jarak anjing, yang order nggak ada otak, yang jual juga sama nggak punya udel. Yang jual juga sama nggak punya udel, bro. Balik lagi ya, lo kalau lo ngirim paket, tolonglah perhatiin. Yang nganter juga manusia, guys. Beneran deh. Ya. Oh my god, that is amazing. Tolong buat teman-teman semua ya. Mas Ipul, Bang, besok gue UTBK, deg-degan banget, Bang. Tips and trick buat hadapin besok dong, minta dukungannya juga. UTBK itu apa? Ujian terakhir bukan kemana-mana. Apa UTBK itu apa kepanjangannya? UTBK apa itu? Ujian ternyata apa? Ujian tulis berbasis komputer. Oh. Yeah. Kepada Mas Ipul ya, semoga dilancarkan. Sebelum berangkat buka pintu, Mas Ipul gue gak tahu nih agamanya apa. Sebelum berangkat tuh baca doa dulu. Terlepas dari agama lo apa, baca lah tuh. Lo mau pakai doa apa terserah gitu ya. Terus datengin emak lo. Tips dan trik dari gue, datengin emak lo. Buka pintu, emak lo. Woi, ujian nih. Salim dulu dong. Minta doa sama emak lo. Mak, doain mak ya.
cium tangan. Cium tangannya jangan di, ada orang yang cuma nyium tangan gini doang. Cium tangan. Diendus cium tangan. Ah, gitu. Kalau ke mak lo. Ya. Tangkap maling. Hah? Berhadiah. Menangkap maling di lingkungan perumahan RT 03 Kelurahan Mugirejo diberikan hadiah malam hari 1 juta, siang hari 750.000. Disertai barang bukti dan bonyok dulu 75%. Bonyok dulu. Oh, karena kalau enggak bonyok nanti disangka kerja sama. Mari ciptakan lingkungan perumahan gerili. Enggak, lagi pula aneh juga sih. Kenapa juga harus bonyok dulu 75? Bonyok 75% itu apa? Seluruh badan apa mukanya doang? Kalau 75% gue sisain jari-jari sama kakinya aja, itu mungkin udah 25%. Sisanya gue remukin gitu. Ini konsepnya. Tapi ini bikin takut maling ya. Bagus juga sih. Kenapa siang lebih murah? Karena mungkin, gak tau deh, kan ada tuh di ADART-nya di Persatuan Maling Indonesia kan. Mungkin kalau siang hari tuh mereka tuh kayak pampir gitu. Agak gak mau ngejalaninnya ya. Waduh. Mirip itu ya. Apa? Apa sih itu nama game-nya? Apa sih nama game-nya? Among Us. Among Us. Ketawa terus sampai sakit perut, besoknya ada masalah. Lo tau gak sih orang zaman dulu yang ngomong, jangan ketawa berlebihan, nanti bala gitu. Jadi kalau orang yang ketawa berlebihan itu biasanya bentar lagi mau nangis. Gitu kata orang zaman dulu. Itu sebenarnya orang tua zaman dulu tuh ngajarin kita jangan berlebihan. Apa-apa itu jangan berlebihan. Tapi ditakut-takutin kita. Ya. Yeah. Posting YouTube video with spacebar, posting with the mouse, posting with the key. Emang bisa? Baru tahu gue. J mundur 10 detik, L maju 10 detik. Yang benar loh. Oh my god, that is amazing. Kan ada tulisannya, play K. Benar juga. Oh iya. Yeah. Bisukan mute ya. Bener juga. Anjir, dari dulu kemana bang? Dari dulu mah klik aja sama pencet space bar. Ini aja gue besok gue ngasih tau anak gue. Enak, kamu tau gak kalau kamu lagi di komputer kamu tinggal pencet K doang gitu. Jadi seakan-akan gue udah kayak hampir 200 tahun tau ginian sih. Dia. Arah buat laptop waktu juga nggak tahu. Arah buat loop waktu nggak apa tuh? Gimana caranya? Pakai arah bisa majuin. Oh tahu. Kalau ini tahu. Tapi kak, gue nggak pernah ngacu selama ini. Oh iya ya, ada tulisan putar sama dengan kak. Gue sangka dia maksudnya kalau putar di bahasa lain jadi putak. Ya udahlah ya, namanya juga manusia ya kan. Iya kan? Namanya juga manusia, Bro. Hari ini kita belajar sesuatu ya. Nuruti anak pengen KLX, kira-kira dana 12 juta dapat kayak apa ya, Bos? Terima kasih. Barangkali minat, cek inbox spek, bisik-bisik sama harga. Ini kan motornya siapa nih? Motor dijanjian, motor GTA. Hah? Bener gak nih? Hah? Iya kan? Motor GTA kan? Dong.
Sate ayam rasanya gak mungkin. Bisa sih, bisa. Tapi kayak penipuan gak sih? Maksud gue, sate ayam rasa kambing. Hah? Kayak ditipu gak? Bisa, bisa. Pak, pesan sate ayam rasa kambing. Wah, Pak, kambingnya bagus nih hari ini, Pak. Bodoh amat, aneh-aneh aja. Warteg khas Padang, gak ada ya. Kebab, kebablasan. Pinter juga ya yang bikin. Tolol sih, tapi pinter juga ya. Maksudnya tololnya tuh gini loh. Lo mau beli apa? Kebab, kebab di mana? Kebablasan gitu. Maksud gua secara brand tuh gimana, cuk, gitu. Alah, satu lagi. Dikasih es batu dong. Buat apa? Perlu dicoba. Nanti di DPT nih, yang kayak gini-gini nih, Pram nih yang mesti nyoba. Pram tuh yang nyoba, tuh mau dia pasti tuh. Ayo, ayo, ayo gitu. Ingetin guys, ingetin ya, ingetin gue ya. Mana orangnya, aneh juga sih. Sate Padang daging babi. Aduh ya Allah. Pelaku sepasang suami istri ada aja menjual mahal. Ya memang daging babi itu lebih murah kan, setahu gua. Di Padang juga setahu gua tuh gitu kan. Dulu kan suka berburu babi. Berburu babi itu nanti kalau nggak salah ya, dagingnya itu dijual. Dijualnya itu biasanya salah satunya kalau berburu babi hutan, daging babi itu dijual ke kayak ke taman safari gitu-gitu, tempat makan hewan lah gitu, yang butuh daging. My level 100 friend, his extra gear. Me who just started a new game. His extra, bener. Extra gear tuh buat orang yang udah tamat tuh menjadi ini banget. Can you scratch my back? Where? Australia. Bener juga ya. Kadang-kadang tuh kita kalau, kan gue suka gitu, bun-bun, garukin punggung dong gitu. Terus bini gue, yang mana? Makanya akhirnya gue beli penggaruk punggung. When your custom character appears in a cutscene. Wah. Wow. Ini kiri jenderal, anggaplah gitu. Misalkan dia angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, menteri apa, mungkin ini apa. Ini nih, itu teh saha ieu teh? Kayak mafia ieu teh. Hah? Hah? Satu tiba-tiba beda, bro. Ya kan? Intel itu bang, mungkin. Your face when you farted and felt something flowing down your leg.